dan ini kita lagi mau menuju pintu keluar museum ini. Nah, jadi 18 April 1955 adalah konferensi Bandung dengan atau dihadiri 30 negara Asia dan Afrika. Inilah barisan dari bendera negara-negara yang hadir pada penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Jadi warna-warna bendera ini menggambarkan semangat ideologis sekaligus nilai-nilai perjuangan yang wajib diwujudkan oleh setiap negara, tetapi lebih khusus adalah kesejahteraan dari setiap warga negaranya maupun perdamaian dan kemudian juga kedaulatan setiap negara. Jadi para sedulur, ini adalah informasi sejarah yang tampaknya kita jangan abaikan dan jangan kita lupakan. Ya, ini adalah persiapan ketika mau penyelenggaraan. Dan ini kita lagi mau menuju pintu keluar museum ini. Nah, jadi 18 April 1955 adalah konferensi Bandung dengan atau dihadiri 30 negara Asia dan Afrika.